Hey. APD, saya sangat sesalkan sekali dengan sikap dia sebagai orang partai, kemudian sebagai anggota DPD. Itu perbuatan yang tidak terpuji menurut saya. Dan saya jujur bahwa saya akan meminta kepada pihak penegak hukum agar ini ditindaklanjuti supaya ini bisa ada kepastian hukum, karena ini perbuatan tidak terpuji. Karena perbuatan ini juga memang benar apa yang dia lakukan itu secara pribadi, tapi dia juga tidak terlepas dari jabatan sebagai anggota partai, kemudian sebagai anggota DPD. Ya, dia sebagai seorang wakil rakyat, kalau kemudian ada masalah atau ada masuknya Umar menurut dia kira-kira, ya dia harus gunakan kewenangan dia sebagai anggota DPRD, kemudian memanggil pihak investor itu untuk bicara di kantor DPRD secara baik-baik, bukan dia lakukan cara-cara yang tidak wajar kayak begitu. Ini kan dipertontonkan di publik bahwa sikap-sikap itu memang sangat tidak baik lah. Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.